Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi daraini amin Wala yakunu mutamati'an illa bi khamsi syara'ita Dan tidak adalah ia orang yang melakukan haji tamattu kecuali dengan 5 syarat. Jadi kalau kita ingin melakukan haji tamattu mesti memenuhi 5 syarat. Ya. Jadi haji itu ada yang namanya haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Ya. Nah, ini haji tamattu. Dia ada 5 syarat kita bisa melakukan haji tamattu. Ahaduha yang pertama alla yakuna min hadiril masjidil haram. Bahwa tidak ada ia termasuk orang ya bukan penduduk ya sekitar haram bukan min hadiril masjidil haram. La yakunu min hadil masjidil haram bukan penduduk sekitar haram jadi di luar haram orang yang melakukan haji tamattu wa hadiruhu man kana minhu ala masafatin la yuqasiru fi salata dan hadirnya itu adalah orang yang ada daripadanya atas jarak yang tidak bisa mengkosor padanya akan sholat. Iya. Jadi dia maksudnya apa? Dia jarak yang bisa, ya, jarak atas jarak yang tidak dapat mengkosor padanya sholat. Artinya bukan orang situ, ya, orang jauh, ya. Jadi kalau yang hadir, kalau yang hadir di sekitar situ, maksudnya dia nggak bisa mengkosor sholat, ya, karena orang situ. Berarti kalau yang jauh, berarti ya, dia bisa mengkosor sholat. Kayak kita namanya kan jauh nih, ya, di Indonesia, apalagi kita mah jauh banget. Jadi nggak boleh, ya, bukan penduduk sekitar haram. Asani kedua ayyukad dimal umrata alal haji bahwa dia mendahulukan umrah atas haji jadi dia umrah dulu baru haji dan jadi umrah yang pertama itu namanya umrah wajib jadi umrah yang pertama namanya umrah wajib ya jadi umrah yang pertama umrah wajib tuh. Jadi kita niat yang pertama tuh hukumnya wajib Nah umrah yang kedua, ketiga, keempat itu sunnah. Ya. Jadi umrah yang pertama wajib. Ntar tanggal 8, tanggal 9, nah kita baru ukup untuk melakukan haji. Ya. Antara umrah pertama dan haji, ya antara umrah pertama dan haji itu ada umrah biasanya kita. Itu namanya umrahnya umrah sunnah. Oh yang pertama wajib.
As-salisu ain antakuna umratu fi ashuril haji. Yang ketiga bahwa adalah umrahnya pada bulan-bulan haji. Jadi umrah wajibnya adanya di bulan haji. Ini dia, umrah apa yang wajib di bulan haji? Umrah kan setiap ya, umrah kan kapan aja. Tapi ada umrah yang mesti di bulan haji, yaitu umrah haji tamattu. Mesti di bulan haji. Kalau belum di bulan haji enggak bisa, umpama. Emang bisa umpama begini. Hah? Niatnya umrah. Enggak. Enggak. Kalau dia umrahnya niatnya wajib umrah aja. Umpama nih. Kita dari sini berangkat. Kita berangkat. Biasanya kita di sini ya. Bukan begitu. Bulan haji itu ya, yaitu ya Syawal, Zulqa'dah. Ha, ya itu. Syawal, Zulqa'dah. 9 tuh, tanggal 1 sampai 10 itu ya. Tuh. Bulan Zulhijjah. Dia niat di bulan Syawal umrah. Ah, dia niat di bulan Syawal umrah. Umrah wajib. Terus menantikan wajah haji sampai ketemu haji, nah itu boleh. Jadi dia datang dari sini umpama habis lebaran Idul Fitri, masih bulan Syawal, boleh itu dia datang ke sana, langsung dia melakukan umrah wajib, namanya umrah wajib. Ya, nungguin itu dia sono aja sampai ya waktu haji. Nah, di tengah-tengah antara umrah wajib dan haji itu dia melakukan umrah biasanya, namanya umrah sunnah. Nah, kalau dia bukan di bulan haji, mana dia? Umpama dia datang ke sana bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan bukan bulan haji. Ya, artinya bukan bulan haji, maksudnya adalah ya belum sampai mikot zamaninya, belum ada ini ya, mikot zamaninya. Kan ada mikot dua, mikot zamani, mikot makani. Mikot zamani yaitulah bulan Syawal ya, bulan Syawal Zulqa'dah 9 atau 10 Zulhijjah. Kalau makaninya, mikot makani seperti di Yalamlam, Jirona, itu tempatnya ya. Mudah-mudahan bisa pergi haji semua, amin. Amin. Jangan putus asa, Pak. Aku maka kebakalan. Allah Maha Kaya. Kumpulin duitnya. Ar-Rabi'u yang keempat, ala yarji'a ila miqatil haji wala ila misli masafati ini ihramil haji. Yang keempat, bahwa tidak ia kembali kepada mikot haji wala ila misli masafatihi, dan juga tidak kepada seperti jaraknya li ihramil haji, untuk ihram haji. Iya. Al khamisu yang kelima, antakuna ijatuhu wa umratuhu fi syakhsin wahidin, bahwa adalah hajinya dan umurnya atasnya daripada seorang yang satu, ya dirinya. Fabihadil ausafi yasiru mutamati'an, maka dengan ini sifat-sifat jadilah hajinya haji tamattu. Wa yalzamuhu damu syatin, dan wajib akan dia dam, bayar dam ya, dam kambing. Jadi kalau haji tamattu bayar dam, emang kenapa? Karena enak, santai. Enak banget, santai. Luas.
Jadi dia luas. Luasnya di mana? Kita datang lalu kita melakukan umrah, namanya umrah wajib. Mulai dari mana tuh? Di pesawat, lempengannya lam-lam, kita niat di situ, niat umrah wajib. Terus kita landing di King Abdul Aziz, ya, Jeddah, terus turun pakaian ihram, terus menuju ke maktab kita, mis maktab kita, ya, kita taruh-taruh barang, lalu menuju ke Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah. Kita melakukan tawaf, habis tawaf 7 kali kita ke air zam-zam, ya, biasanya begitu, supaya segar ini. Ya. Lalu baru kita ke sa'i. Sa'i 7 kali, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, selesai, kita melakukan tahallul, selesai itu. Nah, selesai, kita nungguin haji. Nungguin haji. Nah, itu dalam proses nungguin haji, biasanya kita melakukan umrah sunnah. Itu santai namanya itu. Udah selesai itu, kita pakai pakaian biasa boleh. Karena udah rapi, ya, ihramnya. Tapi ihramnya pakaian biasa boleh. Emang kalau hukum haji terangin sama orang yang belum haji, yang belum haji bengong aja. Walaupun ustadz, walaupun kiai, pengalaman saya begitu dulu. Belum haji saya kalau baca bab haji ya kita bengong aja dah. Nggak ada gambarannya. Belum lihat lokasi. Tapi kalau pas udah haji udah paham udah. Fa lam yajid fasiyamu salasati ayamin fil haji qabla yaumin nahrim mutafariqatan au mutatabi'atan. Fa lam yajid, maka jika dia tidak mendapati, ya, enggak dapat, ya, kambing, fasiyamu salasati ayam, maka puasa 3 hari fil haji, pada haji. Iya, enggak kuat. Ya. Ada yang mengatakan maaf, sebenarnya kan dari ulama juga sudah maaf. Dam itu bisa dibayar di sana. Ada apa istilah? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Wajib di sana. Ayo wajib di sana. Mesti di orang sana kasihnya. Wajib. Iya. Nah, puasa boleh di rumah. Ah, iya. Maka jika dia enggak mendapati dam, kambing, maka puasa 3 hari. Alhamdulillah. Puasa 3 hari pada waktu haji, ya. Qabla yaumin nahri, sebelum hari nahar, mutafariqatan. Ya, berpisah-pisah atau mutatabi'at atau berturut-turut. Wa sab'atun, dan 7. Ya. Wasa fasiyamu salasati ayam wa sab'atin, dan 7 iza raja' ila ahlik, apabila kembali ke keluarganya. Jadi 3 hari di sana, 7 hari di rumah. Fa hiya salatun, maka dia jumlahnya ada 10. Insya'a tiba'an au mutafariqatan. Jika ia kendaki, ya, berturut-turut atau pisah-pisah. Wal afdalu al ifradu, haji yang paling afdal modelnya adalah haji ifrad, ya, paling berat, atu-atu. Summa tamatu'u, kemudian haji tamatu, summa kiran, kemudian kiran. Kita paling banyak orang haji tamatu, banyak tengah, berarti tengah. Khair umur aw satu. Wallahu a'lam bishawab.